Perkenalkan, nama saya Tasya Mir, kelas 7 dari SMP PGRI 1 Cimahi. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat alat penjernihan air yang sederhana. Bahan yang sederhana diantaranya botol bekas, kapas dakron, spons cuci piring yang sudah saya gunting membentuk lingkaran. Ada busa dan ada juga air kotor dan ada gunting. Mari kita langsung mempraktikkan cara membuat alat penjernihan air yang sederhana. Pertama-tama kita akan percobaan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.